kemudian kami mendapat informasi bahwa yang diduga pelaku ini mempunyai seorang kakak yang tinggal di Cikarang. Malam itu juga kami langsung menuju ke sana, dan kemudian sekitar jam 6.30 pagi tanggal 17 April pelaku berhasil kami tangkap di rumah kakak dari pelaku. Pelaku sendiri ternyata seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta, berumur 21 tahun dengan inisial PPA, kemudian sudah tinggal di Jakarta ini sejak masuk kuliah.